Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membuat tumis cumi asin, di mana bahan-bahannya ini 2 on cumi asin yang sudah saya goreng setengah matang ya. Bumbu yang dihaluskan atau di blender ada 5 bawang merah, 1 bawang putih, 2 cabai keriting, 2 cabai merah besar, dan sedikit jahe ya. Ya, air 100 ml untuk numisnya, maksud saya untuk mematangkan si cumi nanti. Kemudian yang diiris ini ada 1 genggam cabai hijau, sedikit bawang bombay, 2 tomat hijau. Ini 1 salam dibiarkan utuh, sedikit lengkuas. Bumbu lainnya ada garam, gula, dan kaldu jamur ya. Ini garam. Di blender dulu. Kita tumis. Kita tumis bumbunya. Siapkan air ya, 100 ml. Untuk cuminya saya cuci lalu saya goreng. Jangan lupa ditutup ya, karena kalau goreng cumi pasti minyaknya terbang-terbang. Sudah wangi, tambahkan air, tunggu sampai mendidih. Sudah mendidih, kita masukkan cumi. Bisa ditambahkan garam ya di sini, garamnya kira-kira karena udah asin, jadi saya setengah sendok teh aja seperti ini. Gula 1 sendok teh. Lada bubuk sedikit. Tunggu sampai mengental sedikit kuahnya ya. Sudah mengental, ditambahkan ini irisan cabai hijau, lengkuas sama daun salam ditambahkan seperti ini. Tunggu sampai kuahnya habis. Ini sudah matang ya. Kita angkat seperti ini. Semoga informasi dari saya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.